Update ranking BWF ganda putra. BWF selaku induk olahraga bulu tangkis dunia telah mengumumkan update ranking pada Selasa 21 Maret 2023, di mana Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto teratas dan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo terdepak dari 20 besar. Dikutip dari Kompas.com, Fajar Rian mempertahankan status ranking 1 dunia setelah meraih gelar juara di All England 2023 Minggu 19 Maret 2023. Bagi Fajar Rian, ini menjadi gelar juara kedua yang mereka raih dalam turnamen level Super 1000. Sebelumnya, Fajar Rian lebih dulu meraih gelar juara ketika tampil di Malaysia Open 2023 Januari lalu. Kini mereka menempati posisi teratas ranking ganda putra dengan torehan 96.664 poin. Di posisi puncak diduduki Fajar Rian, sedangkan Marcus Kevin keluar dari 20 besar. Sebelum ini Marcus Kevin sempat menempati peringkat 19 persis di atas sesama ganda putra Indonesia Pramudia Yeremia. Tapi menurut update ranking terbaru, Marcus Kevin turun 5 peringkat hingga menempati urutan ke-24. Situasi tersebut tak lepas dari absennya Marcus Kevin dalam beberapa turnamen terakhir, salah satunya All England 2023. Mereka mengundurkan diri karena Kevin belum pulih 100% setelah terkena demam berdarah. Dan berikut update. Di urutan pertama, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dengan 96.664 poin. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan di urutan 3 dengan 80.225 poin. Leo Roli Karnando Daniel Martin di urutan 11 dengan 60.140 poin. Muhammad Soibul Fikri Bagas Maulana di urutan 15 dengan 53.082 poin. Dan di urutan 20 besar, Pramudia Kusuma Wardana Yeremi Yakub Rambitan dengan 47.453 poin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!